di internet ke lah tak kuat ke macam ni lah. Loading. Tak jalan. Ini dia tengah live lah. Dah. Tengah live lah. Kat YouTube. Aku masuk Mobile Legends buat apa? Aku nak main cacing tadi. Cuba kau tengok Facebook aku. Cantik. Aku ada share daripada YouTube masuk ke Facebook. Ada tak? Try lah kita. Dia tak love. Dia kena masuk YouTube juga. Mana? Orang main game cacing ni pun buat live stream ke sama? Kau tengok macam bodoh-bodoh je. Tapi biasalah kalau baru-baru ni orang kadang-kadang hina kau. Indit lah. Macam aku ni. Tak ada, sama je. Jenis-jenis dengan kau mira. Try lah. Aku bukan rajin sangat live stream. Kau bagi dia, kau tengok jadi tak jadi. Mana tahu jadi terkenal ni. Jadi lah macam Solos. Tu kau bagi ni. Okay, dia dah ada modal untuk ni nak giveaway. Nak tarik perhatian lah. Tarik perhatian orang lah. Macam apa? Macam beli dua, cuma satu orang tu. Kau beli skin, kalau kau ada diamond, kau boleh hantar kat orang kan? Macam tu je cara dia. Giveaway. Itu kau dah ada modal, kau boleh lah buat macam tu. Sekarang ni kau kena keluar modal dulu. Biasa lah niaga ni, kadang-kadang mula-mula memang sakit. Tahan dengan tak je. Dia orang rekod lah. Baik, dia letak kat itu pula kan. Tak aman dia lah. Sebab tu dia ada dua. Streamer untuk Facebook ataupun streamer untuk YouTube. Dia buat di Instagram, boleh jual-jual barang kan. Kalau ada mood ni, nak buat-buat sambingan tu kan.
Dia kadang-kadang macam ni juga. Apa? Macam kau taja, kau bukan taja, kau macam iklankan orang punya barang. Kau dapat komisen kan? Ha, dapat komisen. Kalau benda yang paling ni takut, dulu orang buat ni macam berlakon atau tak iklan macam si siapa tu, ada yang pelawak tu dengan anak dia, pelawak dengan anak dia, Zuki. Orang macam ada diam ya. Dia dah maju, tapi dia orang masih ada kerja lain lagi. Ya, dia ada. Dia masih buat lagi benda dia tu. Dia orang ada negeri kan. Ha. Ada business. Kau nama dah ada. Kau buat flavor vape je. Dah ada nama. Ha. Bapak cacing besar kat sebelah. Kau tengok beza dia dengan aku. Hidin. Ah, jangan aku pula langgar. Ada yang potion tu, tu yang boleh belok habis tu, apa benda lah. Ada satu potion. Sikit lagi han eh. Ada dia ada bom minyak tu. Ah, tadi tadi. YouTube tadi. YouTube kau kena cari subscriber lah. Macam sebab tu gunanya share. Like itu kau tak kisah sangat, kau boleh cari. Share macam ni. Share je lah. Macam kau kongsi video, kau tengok tadi kan. Ha, lepas tu kau kongsi video ke, kau punya Facebook ke, WhatsApp ke. Oh. Jadi siapa orang lain yang tengok, nanti dia tekan. Macam tu lah, cari orang. Kiranya kena guna Facebook juga lah. Tak kis? Ha, kena guna juga. Dia tanya main rasa batu ni. Dalam bom minyak tu kan, kena letak video apa, ha. Upload ke kan. Tapi kalau daripada situ, oh cacau besar dah mati. Kalau daripada situ tak payah.
Nanti video YouTube ni kau bawa masuk ke Facebook kan? Bawa masuk ke Facebook ke. Upload ke naik kan? Upload dah tak payah nak ni lagi. Kalau kau guna Facebook, kau kena keluar modal macam tu lah. Barulah kau punya apa live stream tu keluar pada orang. Kalau tak, tak keluar apa pada orang. YouTube je ni, daftar dia ni. Ya, nanti aku cari. Aku rasa aku ada simpan lagi tu. Dia daftar dia senang ni. Dia bukan macam YouTube ni, YouTube biasa ni kan? Dia bukan yang macam YouTube kita yang biasa, lain. Mampus, kena kebom. Baik. Ish, Siden. Kau top up apa ni, Nek? Tak dengar video gila. Top up babi, top up. Tapi kalau dah ada macam ni, kau beli RM2,000 tu pun kau tak ingat lah. RM2,000. Kau dapat RM18,000. Betul. Dia ada minta lah nanti alamat ke apa kan. Kau ha, dia, dia ada minta. Dia macam kita tengah kerja lah. Buat cerita sendiri lah. Memang kita kerja pun. Kita kerja dengan YouTube. Yeah.